との決着がまだついてねえぞ。Basreng, anjing. Halo guys, sebagai semua di Kelvin Gimang. Hari ini kita akan bereksperimen lagi guys ya, menggunakan Commander yang dulu viral parah ya, karena terlalu OP dan gak wajar gitu. Tapi sekarang udah dinerf abis-abisan guys ya. Dari waktu itu mulai dari level 6, level 7, level 8, dan bahkan sekarang ini kalau udah hero kalian sampai level 3 itu gak bakal dapat lagi hero-nya guys. Yang which is itu udah gak bisa double-double lagi hero-nya guys ya. Nah, tapi kali ini ya, eksperimen yang kita lakukan cukup ekstrim karena kita bakal cuman pakai 4 hero aja guys ya. Yaitu hero Swordsman, Hayabusa, Saber, Link, sama Lancelot guys ya. Kita lihat sekuat apa sinergi Swordsman dengan kita hanya menggunakan 4 hero ya. Pasti bakal kalau kita pakai tier 3 ya, kita bakal sampai bintang 3 semua guys ya. Kita lihat sampai bertahan sampai di mana guys ya, atau bahkan bisa menangkah melawan archer-archer kampret guys ya. Jadi kita langsung saja gaskin ke game-nya, let's go. Alright ya, kita langsung saja cari. Wah, cek Lancelot kita diambil cowok. Jadi kita ambil ini ya guys ya. Semoga keluarnya Saber sama Hayabusa coy ya. Bisa paket sama Mekeran. Misalnya Bima berkata-kata, ngecok cetek bajingan. Langsung keluar guys ya. Saber 2 biji, oke. Okay. Jadi kita nggak bakal ambil hero apa-apa lain selain hero Swordsman ini guys ya. Cuma ini sementara kita pakai lah ya. Si Leslie ini ya. Nanti kalau udah dapat 4 hero Swordsman-nya, hero yang lain bakal kita buang guys ya. Jadi pure cuman bakal pakai Swordsman doang coy. Gak ada hero-hero lain guys ya. Kita lihat sekuat apa Swordsman. Karena menurut gue nih Swordsman ini OP banget ya. Karena cuman butuh 4 sinergi doang ya. Dia udah jadi awakening-nya gitu ya. Awakening anjing. Evolve ya. Evolusinya udah jadi gitu guys. Dan efeknya tuh GG parah ya. Pedang langit amazing unbelievable guys. Oke, ini gak ada hero yang bisa kita ambil dari Swordsman. Jadi kita pakai apa aja dulu sementara ya. Sampai terkumpul. Mudah-mudahan kita cepet dapet link-nya guys ya. Biar cepet jadi 4 Swordsman-nya guys. Pokoknya kita nanti gak perlu ngeroll-ngeroll ya. Kecuali nanti udah di level-level 7 atau 8 ya. Baru kita coba ngeroll ya. Cari sebanyak-banyaknya hero Swordsman biar cepet jadinya gitu ya. Biar cepet jadi awaken-nya boy. Ya awaken itu nama itunya guys. Nama apa sih evolusinya awaken. Jadi di otak gue tuh awakening mulu cok. Yoi, kekuatan Saber nih bos. Langsung angkat auto meningkoy. Jadi udah lama banget guys, kita gak pernah eksperimen gini. Dulu waktu itu pernah ada yang bikin eksperimen zaman dulu banget guys, zaman Gatot lagi OP-OP-nya kalau kalian inget ya. Cuman pakai 3 hero aja bisa guys ya. Asalkan Gatot itu pakai full item guys. Gatot bintang 3 full item itu bisa sampai cuman pakai 3 hero auto rata semua. Gatot nih gak bisa mati-mati guys. Dulu tuh lucu banget dah. Pokoknya bener-bener in Gatot Witras dah guys ya. Cuma Gatot juga nasibnya sama guys ya, udah di nerf berkali-kali, sedih banget ya, kesian. Ya tot ya. Nasib lu tot, kurang bagus tot. Wes gila boy, kita menang lagi boy. Kalian lihat sendiri guys ya. GG geming guys. Oke, masih bertahan 100 nih kita nih guys ya. Let's go. Aduh. Bentar, ini kita bisa ganti dulu kayaknya ya. Sama si Roger guys. Biar lumayan lah, aktif gunner dulu nih. Nah, ya ini kita jokul. Yang mudah-mudahan menang coy. Biar jadi 20 gold guys ya. Gak menang gak cuan nih guys ya. Gak cuan maling cuan. Wede. Oke oke. Dia gak nari hero gak apa-apa guys. Yang penting intinya kita menang jadi 20 gold coy. Biar auto cuan cuan maling cuan. Ini pasti banyak banget archer-archer lagi nih guys ya. Hari-hari archer guys. Ini memang benar-benar butuh di nerf. Karena menurut gua udah OP banget cow archer ini cow. Dan kita bikin combo hebring-hebring gitu ya. Combo wah ini sampai 666. Kalanya emang archer cow. Ayo banget dong. Ya, kita masih 100 guys ya. Ah, kita nggak dapat equip sini guys ya. Ada yang ngambil. Ngambil hero. Dapat guys kita guys. Yoi, lumayan guys. Kita dapat helm ya. Guardian helmet anjay. Merknya Sohei. Sohei. Apa itu? Helm mahal Sohei. Nah, kita dapat Swordsman guys ya. Berarti kita ganti aja coy ya. Cuma nggak apa-apa ini Leslie buat sementara guys ya. Sampai kekumpul 4 Swordsman kita nih Leslie bakal kita keep coy. Lumayan gitu kita aktifin Mekera. Soalnya kalau sinergi Swordsman-nya belum aktif ya, evolusi isinya itu masih agak goreng gitu guys ya. Jadi Leslie lu gue pakai sementara gitu ya. Jangan kepedean dulu lu boy. Not for long time ya. Nah ini udah jatuh saya bajingan Leslie gue malah pakai item. Cocok. Cetor. Kita pindahin dulu deh ke Saber guys yang udah bintang 2 guys ya. Ih masih menang gue boy. Boys and girls and mother father.
Sot. Yoi, kita kesi di FTU boy. Kekuatan swordsman kita coy, pak coy. Angkat lagi nih saber. Aduh anjing, saber gue mati coy. Masih ada saber lagi. The real saber gue yang udah bintang 2 guys. Angkat coy. Ah gitu anjing, gak lucu coy. Kestun sampai mati gitu ya. Kita lawannya ale coy. Wah ada Leslie lagi guys. Kita up level dulu ya. Yaudah kita ambil dulu lah sementara guys ya. Ini kita gak perlu ngeroll ya. Biarin aja begini apa adanya guys ya. Biar kita cepet telat level 8. Biar kita pake sinergi task 3 kita coy. Task 3 yang dulu nih benar-benar dilaknat guys ya. Sama para pemain Magic Chess. Wah task 3 anjing. Bahkan gue sendiri pun juga kesel banget guys. Sejak kapan Gavin main task? Sejak dini hari. Iya coy, kapan coy gue main task coy anjing. Cuman bug aja itu gue gak pake tas ya guys ya. Soalnya emang kita mau bikin konten seru-seruan gitu. Wah kita kalah nih coy, kita disiram nih Basreng, anjing, RRQ, Hoshi. Wah kita kalah guys, kasiram kita coy. Jadi dari 100 jadi salah 88 kita guys. Aduh gak keluar lagi coy pak coy. Kemana nih Hayabucin kita coy, masih bintang 1 nih boy. Kita di sini cuma butuh item-item guys ya. Item-item yang bagus ya, kayak immortality of diversity ya. Tuh bagus sekali itu guys ya, buat Hayabucin kita. Jangan sampai kalah guys. Gue pernah nih berapa kali itu kalah guys di sini guys. Itu lucu banget anjing. Kalah lawan beruang coy, beruangnya makin sakit sekarang guys. Oke, ada golden staff guys. Boleh. Kita kasih saber dulu deh. Yang satu-satunya yang bintang 2 nih guys. Yang lain masih bintang 1 semua cok. Hero kita kurus krempeng nih. Tuh kan, kita up level oke. Nih, gunanya kita pasang 2 Leslie guys. Abis ini harusnya kita bisa up level guys. Cuma kita belum dapat lance sama ininya guys. Jadi abis ini kayak kita udah mulai bisa cari lance sama linknya dulu guys ya. Kalau lance sama linknya udah dapat, baru kita pakai skill times 3 kita boy ya. Soalnya ini kalau kita cuma 3 hero, nanti di Fatbox kita nggak dapat hero yang kita mau ya. Atau link gitu guys, kita belum dapat misalnya. Nanti kita cuma pakai 3 hero nggak lucu cok. Pakai 4 hero aja ini termasuk gila guys ya. Dengan apa sih evolusi yang ada sekarang, archer yang damage sakit banget, ini termasuk nekat guys. Konten nekat ini cok. Sat. Saya berangkat ya. Yoi boy. Kita kasih tahu siapa swordsman yang asli boy. Lord Stark. Nah ini udah ngambil Lancelot gue nih guys, kena azab dia ya. Azab mengambil Lancelot ke level 38 guys. Ini kita bisa level, cuma kita butuh ngeroll dulu cok. Kita belum dapet nih hero kita boy. Sah, gak dapet anjing. Bim salabim, abrakadabra. Hop, oh member, oke lumayan. Oke Leslie, aduh Leslie gak usah deh, skip aja guys. Kita mau nyari, oh ini lance guys. Oke lumayan, kita tinggal nyari link abis ini guys. Satu lagi, One more to go guys ya. Yang dapat kita langsung gaskan guys. Aduh ini kita kalah lagi nih kayaknya guys. Keras cowok lawan kita cowok. Guardian. Buset. Gak ada yang mati cowok. Yo dia gak ada yang mati Basreng. Tidak, mati dulu dong. Satu akainya matiin. Akainya angkat. Oke cakep. Satu lagi dong. Beleric matiin Basreng. Beleric. Aduh gak kena gue Beleric-nya. Oke 73 gak apa-apa guys, masih banyak dari kita cok. Bismillah link ya. Kita level dulu deh, kita jual ya. Kita bismillah, sap. Langsung keluar link. Nice, kita langsung pakai awaken guys. Langsung kita pencet saja skillnya. Oke ini pure bener-bener guys ya. Bener-bener the real, cuma swordsman doang guys. Kita kasih link ya, semua all in ke link coy. Hero paling kuat di Magic Chess guys ya, menurut Magic Chess sendiri. Oke, kita lihat guys. Ini benar-benar pure ya. Gak ada hero lain guys. Cuma swordsman doang guys. Kita lihat kekuatannya guys. Luar biasa. Boh, gila boy. Kita gak butuh sinergi lain boy. Cuma butuh swordsman anjir. Gila, kita masih kurus keren ya guys. Tapi efek pedang-pedang langitnya ini memang sangat luar biasa coy pak coy. Kita masih, buset kita peringkat kedua guys. Peringkat kedua. Dan kita masih banyak coy. Ayo dong kasih gua equip dong anjir. Kalian ambil hero aja Basreng. Aduh anjing coy pak coy. Aduh. Udah guys kita ambil ini guys, terpaksa guys ya. Semoga ini nggak keluar guys ya. Di clone berikutnya nggak keluar. Jangan keluar. Anak anjing malah keluar Basreng. Yaudah gak apa-apa, kita pakai dulu sekali lah guys ya. Buki kita kalau nggak pakai cok. Lagian hero kita belum, masih goreng gitu ya. Belum dapat A8. Nah abis ini kalau udah cukup ya, buat memenuhin slot kita yang A8 biji ini ya, keluar kayak bucin lagi, saber atau link lagi gitu ya, baru kita jual jadi goreng gitu guys. Kita kan mau pakai swordsman aja ya. Nggak mau pakai Beleric Beatrix coy. Let's go. Kekuatan swordsman, jurus pedang langit. Hiat. Angkat
dia saber. Aduh, saber gue mati, tolong. Ada link? Boh, sakit parah, boy. Ini swordsman sangat gila, luar biasa, sakit mantap. Lihat guys ya, cuma pakai swordsman doang guys ya. Tidak butuh sinergi lain ya. Tanpa macem-macem guys, hero-nya ini doang 4 biji ya. Nih, jangan keluar lagi matrixnya, please jangan keluar lagi matrixnya. Alhamdulillah, tidak keluar matrix ya. Langsung kita jual saja tanpa backing cong guys, kita ganti dulu ya. Kembali ke original swordsman guys. Archer, Archer, 3 orang guys main Archer guys. Jax, SG, let's go boy. Nih lihat guys, wow, lihat kekuatan pedang-pedang langit gua, boy, sakit banget cow. Loncat link, set, kencet. Nah ini mau ngapain? Ini pasti mati guys, udah pasti mati dia boy. Dunia pengecotan sekali lagi, angkat dia saber. Nah kita kasih dia TU boy, kekuatan swordsman kita boy. Ceprot, aduh nggak ding, naik bintang cow. Oke saber kita kurang satu. Sumpah nih cow, Hayabusa gua dari tadi cuma 2 coy, bintang 2 aja belum anjing. Link kita udah sampai mau bintang 3 guys, kurang 3 biji lagi link kita coy. Ayo dong kasih gua immortal ya, buku juga boleh buat link, bagus guys ya. BOD juga boleh, nggak nolak, atau dominan ice juga boleh guys ya. Anjing gua peringkat 1 guys ya, 73 masih dari kita guys, cuma modal gini doang cok. Modal sosmed doang anjing. Wah ada superhero boleh sih guys ya. Ini BOD ya, kita biar aktif superhero lumayan lah. Kita bikin link superhero guys. Kebetulan ini kita dapat energi ya. Tas akhirnya bintang 2 juga ya, Hayam bucin gua guys. Yang RRQ udah tinggal sekarat guys, sisa 5 darahnya ya. Udah mau meninggoy. Yang main Archer sudah mau meninggoy basreng. Kita pulangkan dia. Wah anak anjing dia pakai Mavis 2 cok. Ngembak nih, kampret nih. Sat. Cot, waduh, link, jurus pengecotan. Sekali lagi, link, jurus pengecotan. Cot, lenyap langsung boy. Eits, masih ada Wawan sini cok. Nggak ada scary-scary-nya dia boy. Oh belum ada fenomen dia guys, belum bisa ngebug si RRQ cok. Ismatik ya lu, jangan pakai ngebug-ngebug, kena anjing. Oh link aja nih, link 3 biji guys, mampus. Lu kena pengecotan link 3 biji sih mencret guys. Satu orang udah tersingkir guys ya, tergusur, termeninggoy. Kita cuma modal ini doang cok, modal swordsman doang anjir. GG geming gak guys? Kita atur dulu deh guys ya. Sat, si bintang 1 nggak enak banget dilihatnya ya, busa. Kita ketemu si kampret guys. Anak kontil ngebug dia nih. Tuh kan anjing dari 100 lagi cocok. Anak haram. Dede bajingan. Basreng anjing. Sumpah nih harusnya udah mati dia cok. Anjing, RRQ kampret. Tanggaplah si RRQ ini udah meninggoy boy ya. Si kampret nih, kita nggak dihitung guys. Curang dia guys, curang dia ngebug cok. Gak asik anjing. Udah gue cuma pake 4 ini doang, pake swordsman doang guys. Ini ujung-ujungnya bakal cuma 4 hero nih guys, kalau di bintang 3 semua nih. Gak bakal nambah lagi cok, ini udah pasti berat nih guys kalau ada yang pake bug ini cok. Soalnya gue bakal stuck di cuma 4 hero yang gak bakal nambah lagi gitu. Cuma bintang 3, 4 hero, kalau gue archer semua lagi. Yang lain-lain ini, apalagi yang ngebug ini main archer juga guys. Dia sampai itunya bisa jadi nanti, sampai kombonya jadi cok. Jalan dan meninggal itu harus jadi curang banget anjing. Ini lagi acer lagi cok. Oh enggak, ini superhero guys ya. Kita bantai dia boy. Kalah lagi si RRQ cok, udah meninggal 2 kali dia guys ya. Udah meninggal 2 kali anjir guys, GG geming guys. Astro guys, ada Astro guys. Oh shit, yaudah lah gak apa-apa guys. Kita ambil aja guys ya, menemuin ini ya, kristal. Kristalnya udah ada efeknya juga lumayan. Oke guys, hanya tinggal kurang Lancelot dan Hayabusa guys ya. Lance kurang 1, Haya kurang, masih banyak Hayabusa. Eh kurang 2 lagi guys. Oh berarti abis ini udah bisa jadi bintang 3 semua coy. Let's go, kita melawan Gonzales aja guys. Kita taruh sini deh. Archer-archer lagi cok, sumpah 3 orang main archer ini guys. Bisa gak nih, kita bisa gak nih guys? Bisa gak nih guys? Hah? Let's go Link. Link. Aduh kena gebok cok anjing. Kena stun cow nima bajingan. Ini kita belum pakai cok ternyata. Goblok superhero nya. Mamam tuh ya. Kita tunjukkan kekuatan hero-hero kita guys. Ini kita atur dulu ya. Set. Wih ini gila boy. Hayabusa kita pakein. Ntar link aja deh ya. Ketemu lagi RRQ lagi guys. Kita cuma modal 4 hero nih guys. Sat, kita lihat guys kekuatan 4 hero coy. Gila, langsung hilang wawannya boy. Toy pak coy. Hey, RRQ tanpa bug kamu cuma bukan apa-apa basreng. Udah meninggal 3 kali deh guys ya.
anjing cow, cuma udah dapat hero cow, gege banget basek. Lu lihat guys, tuh kita udah nggak nambah lagi guys. Masalahnya si kampret ini yang pakai bug ini guys, dia bakal upgrade terus hero nya sampai bintang 2, bintang 3 gitu. Komonya sampai bakal jadi nih. Dan kita udah ngestak di sini coy. Mana nih boy? Awasnya udah mati nih. Awasnya kita tinggal lawan si ale-ale guys. Erek ini udah mati dari tadi cow. Anjir, basek anjing gege banget cow, cuma 4 hero guys. Sumpah cow, 4 hero bisa bantai-bantai guys. Segege, dapat buku guys. Helena juga oke sih, cuma buku aja kali ya. Biar langsung ulti guys tuh. Kita udah nge-stuck di sini guys, karena nggak bisa nambah lagi hero kita coy. Udah nggak bisa melipat gandakan kayak dulu ya. Udah main archer guys. Ya, udah jadi coy, sampai jadi dia coy. 6 archernya, 6 archer, 6 kadia. Yang itu juga udah ngeri banget sinerginya guys. Let's go, ale-ale. Aduh, wrestler-wrestler lagi guys, kestan mati nih gue coy. Aduh, Ling gue kena Felin Blade coy. Ling! Baseng anjing, kestan coy, pak coy, gak gerak sama sekali anjing. Cocok ada bajingan. Wah, sampai menang coy, RRQ lawan si ale-ale tadi kan dibantai-bantai guys. Udah jadi dia. Cocok ada bajingan, ada baseng anjing. Tapi gila guys, gege banget guys ya. Gege banget guys, cuma modal 4 hero doang nih ya. Tuh, lihat guys, yang lain hero nya sampe numpuk-numpuk guys. Kecoh, kurang gege apa lagi guys. Cuma modal 4 hero kita bisa bantai-bantai coy. Bisa menang kan nih kita guys. Ya udah 6 ini guys, udah 6 archer nih guys. Serat, 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 serat. Link, dunia pengencotan, serat, serat. Kita kesi dia TU boy, ha? Kita bikin dia mati 4 kali guys. 4 kali mati, cok. Salah tuh RRQ, anjir. Sebenarnya udah tim 1 lagi, cok. Anak bangke, anak bangke. Waduh, yang atuh ale-ale 6 archer juga guys. 6 archer tambah 6 gunner, wrestler, abyss. Lengkap banget, basreng. Sumpah guys, gak tau diri semua musuhnya guys. Dia gak tau, cuma pake 4 hero doang, cok. Gak malu dia guys, ya gak ada scary-scary-nya loh. Kita ketemu lagi guys, apa kita bakal membantai dia untuk 5 kalinya guys. Serat, weh, Ling gua ngapain di situ, cok. Dunia pengencot, oh tinggal sendiri Ling gua guys. Wah anjing langsung hilang, cok. Kontil! Gak, ini gue gak anggap menang ya. Gue gak anggap menang si RRQ kampret ini guys ya. Ini ngebug soalnya cowok, anjing. Aduh guys, harusnya kita tinggal lawan si ale-ale doang gitu guys ya. Gak perlu tuh kita dikalahkan dengan RRQ guys. Jadi gue bantai berapa kali guys ya. Cocok itu bajingan nih RRQ kampret. RRQ kampret. Jadi 6 kadia, 6 aja yang satu ini lebih ngeri guys si ale-ale kombonya guys. 6 abyss, 6 pelos pekadus aktif, wrestlernya juga aktif guys. 6 nya sampai 4 guys. Itu guys, lu lihat guys. Udah kita kuasa aja guys ya. Aduh anjir. Kita kalau kalah sama yang ini tadi ya, harusnya kita juara 2 lah guys ya minimal ya. Ini yang ale-ale ini emang kombonya udah gila banget guys. 6-6 nya sampai 4 P kuartet cok. P kuartet anjing. 6-6 guys. Ya wajar lah guys ya. 6 archer, 6 gunner, 6 wrestler, sama 6 abyss itu udah ngeri banget sih. Dari evolusinya ya, efek-efek evolusinya ngeri banget. Cuma yang RRQ tadi harusnya udah mending gue dari awal banget guys. Udah tusun ketujuh itu guys ya. Oke, jadi segini dulu guys video kali ini ya. Gimana menurut kalian ya? Kita cuma pakai 4 hero doang guys bisa sampai se-OP ini cok ya. Amazing, unbelievable. Dan ya kalau kalian ada request-request lain ya guys ya, eksperimen-eksperimen yang menarik lainnya di Magic Chess pastinya yang bakal gue bikinin, kalian komentarnya di bawah. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Thanks for watching. Don't stop playing. Stay with Kelvin Game.